Tapi ada tiga laporan boleh dibuat di Selangor, Kertas Siasatan pun dah dibuka, di Kelantan pun ada, dan di, ada satu lagi di Lembah Kelang. Jadi siasatan ni dia akan dikendalikan, walaupun dilaporkan di Selangor, akan diambil alih oleh unit siasatan terkelas yang diujak oleh Bukit Aman. Kalau dia kata buat dia ni, dia akan forward lah, bawa lah dengan kita.